Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Setiawan, MCO Massas Cedera Olahraga. Kali ini MCO dapat pasien dari Semarang. Ini dengan Mas siapa? Mas Lutfi Al-Farisi. Mas Lutfi Al-Farisi. Saya panggil Mas Lutfi aja. Ini mengalami cedera ankle. Sudah berapa lama? Sejak Februari. Jadi hampir 3 bulan ya, Mas. Sudah dipijit belum? Belum. Ini contoh apa yang dilakukan selama hampir 4 bulan ini? Minum obat. Obat-obat. Terus apa lagi? Ya, buat jalan ke batu-batu yang trikil biar katanya. Oh, itu. Nampak. Gitu. Cuma itu aja. Tidak ada yang lain ya. Direndam dulu waktu pas karena itu langsung dilalut es batu di. Iya, betul. Cuma itu berapa hari? 5 hari. Ya, harusnya 6 hari. Yang ya. Terakhir itu enggak bisa jalan sampean. Pakai trek. Yang terakhir kena kemarin itu bulan. Oke. Ini kakinya gini coba nih. Ini. Jauh sekali nih. Ya kan? Coba lagi. Luarkan ini. Ya, jauh. Ini sakit ini kan? Sakit ini kan? Nih. Jadi sampai segininya. Coba dinaikkan. Oke, jadi pelantar gini. Jadi pelantar, rapatkan kaki rapat, dipelantarkan ke. Nah, ini ya, ini jauh. Tip. Kelihatan. Ya kan? Jelaskan kan? Oke, sekarang kita akan coba. Ini contoh Mas Lutfi ini belum dilakukan oleh apa namanya? Di massage. Nah, kita akan rilis ototnya reposisi. Jadi setelah kena itu nonton YouTube saya dulu. Iya. Jadi enggak boleh. Kena malah. Oh, udah nonton. Oh, gitu. Nah, ini cek dulu. Sakit ini? Sakit, Pak. Ada dah. Ini? Enggak. Enggak ya. Jadi ini memang sakit ya. Ada dah. Oke. Kenapa? Hah? Sakit kah? Sakit. Set. Kenapa? Gitu aja. Bingung. Saya pakai magic? Lu ini lu udah kembali. Ya, tadi coba. Tadi kan tangan saya masuk, ini enggak masuk ini. Jadi ini contoh Mas Lutfi ini belum dipijat sama sekali atau belum dimasak sama sekali. Lah ini tadi saya rilis ototnya ini. Jadi cedera ankle ini akan mengakibatkan namanya peradangan. Kalau peradangan langsung di es itu supaya pendarahan itu berhenti. Ya di es itu selama 6 hari. Satu harinya itu diulang 3-6 kali. Diulang enggak itu? Enggak. Nah, 15 menit aja. Harusnya diulang sampai 3-6 kali dalam sehari. Satu jamnya 15-30 menit. Jadi ini kurang. Jadi kompresinya kurang. Makanya istilahnya lama gitu. Ini sekarang sudah oke. Jadi Hah? Halo? Kok enak, Pak? Oh, kok enak? Iya. Iya, serius. Tadi sakitnya pada saat apa? Gini tuh sakit. Ini sekarang? Ini ya. Enggak sih, enggak udah.
Oke, saya terangkan. Jadi cedera tadi mengakibatkan peradangan, makanya dikompres air hangat. Kompres air es, air dingin atau dengan es batu. Ya, ini. Setelah 6 hari yaitu dikompres air hangat. Hari ke-7. Nah, itu. Lah, setelah hari ke-7 kita lakukan namanya merilis ototnya. Jadi setelah peradangan ada spasme. Makanya tadi gerakannya susah karena ototnya ini menahan ini. Karena ada kekakuan ini. Nah, gitu loh. Makanya kita rilis. Antri ya Pak. Banget. Ya sabar. Itu loh. Coba kalau ini nggak sabar, ya bisa oper deh itu. Tambah cedera lagi enggak? Nah, iya, makanya kesabaran menghasilkan hasil yang bagus. Ini kayak kecap hari wong ini kabeh piye, Cak? Tenaga ini sisi tok berarti. Nah, ini sudah enggak apa-apa kan? Oke. Jadi ini masih papa ini. Papa. Tenang. Hari dulu. Oke, tenggorok sekarang. Aja digowo. Aja. Ayo gogo. Alah anu kok. Kok gigit nih iki. Ini sakit ini. Ada. Sakit dah. Hah? Sakit, Mas. Sakit, Mas. Nah, ini apalagi ini ya? Oke, mundur. Lagi, op. Ya. Apa? Aduh, Pak, kenapa? Anu loh. Istighfar. Oke. Okay. Yo. Agak naik sedikit, Mas. Tambah lagi nih, tambah 5 menit lagi. Apa? Gendong mari kok. Hei. Hei. Ini? Halo? Ini? Lumayan sakit. Sakit atau enggak? Kalau sakit tuh ini. Au. Wah. Bisa bedakan? Iya. Ini sakit enggak? Enggak. Nah, ini sakit. Au. Sekarang kita akan rilis reposisi sudah. Kita akan tadi kita rilis ototnya, kita akan reposisi sendinya. Ini sudah, ayo balik badan. Set, balik badan. Oke, relax ya. Kita akan reposisi. Tak tutupi, biar kau orang ngerti. Ha. Kok bingung itu ya? Tidur. Pegang atas. Oke. Cek. Duduk. Hush. Sudah. Enteng. Jalan sekarang. Halo? Eh? Tadi gimana jalannya tadi? Sini yang sakit. Ini sekarang sudah bisa napa? Lari kecil juga nih. Masih trauma.
Sudah enak. Ini udah ada posisi, Pak. Udah tadi kan bunyi tadi kan. Apa lagi? Oke. Udah jongkok aja enggak apa-apa. Iya, jongkok aja enggak apa-apa. Tadi enggak bisa? Eh? Belum. Enggak bisa seperti ini, Pak. Lah ini sudah bisa kan? Tadi jongkoknya gimana? Kalau jongkok gimana? Ya, gini jongkoknya tadi seperti itu. Iya, sekarang? Sekarang? Iya. Udah oke. Oke, duduk. Oke. Jadi hasil dari kesabaran tuh ini. Jadi maksimal gitu loh. Kalau ini dipijat udah kita susah. Kita akan mereposisi sudah. Karena apa? Biasanya ini akan dihajar ini, akan dipijit di sini. Ya. Ya akhirnya munculkan namanya jaringan baru. Nah jaringan baru kita akan reposisi nggak bisa, terkunci di situ. Nah ini belum dipijit, ya cuma di terapi-terapi sendiri. Nah beda hasilnya. Terakhir itu bawa di Mas Halim, Pak. Oh Pak Halim. Ya. Tiga paknya. Cuma di kasih ya Pak. Uap dingin itu loh Pak. Terus di dikasih apa itu kayak di gitu. Ya, ultrason. Ya. Terus udah kasih tapping udah gitu aja. Enggak maksimal. Nah. Belum maksimal kan. Nah, ya udah. Ya memang ya namanya metode terapi itu banyak. Massage itu bagian dari terapi. Ya, jadi massage ini bagian dari fisioterapi. Jadi fisioterapi itu kan ada dingin, ada panas, ada listrik, ada terapi air, dan ada manual terapi. Manual terapi alias pijit atau massage. Nah, tujuan dari massage itu apa? Yaitu membuat atau istilahnya merilis otot. Kayaknya di sini di rendam air hangat, selesai. Ini sudah enggak apa-apa lagi. Sakit dah ini. Tadi diginikan aja sakit kan? Diginikan sakit tadi kan? Ya sekarang senyum dah, senyum dah sekarang. Mantap, komen dulu, komen. Komen. Komen dulu. Ya. Komen dulu. Gimana? Alhasil tadi sebelumnya. Sebelumnya tadi sih buat jalan agak enggak normal orang jalan. Tapi setelah sini sih enggak ya normal tadi udah langsung jongkok udah bisa dua sisi. Jalan juga udah normal enak lagi. Mantap. 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 Mantap.